Kenapa? Woi, kalian sekolah apa? Bapak sekolah. Mak, kita akan belajar lagi. Makanya ini foto kelas. Banyak foto kelas aja. Aku lihat banget, nah. Ya, emang kayak itu. Enak kok, ada yang aku bapak. Hah? Iya, Kak? Halo, halo. Pan. Lajui bangun foto kelas. Ih, lajui ke sekolah. Ayo. Lawarku. Desi mana ya? Aduh. Orang-orang yang ada di dalamnya, menurut ibu, ya ada berbagai macam variasi mereka ya. Karena ada yang kadang-kadang suka datang lambat, ada yang kadang-kadang yang memang suka rajin datang tepat waktu. Tapi mereka anak-anaknya kompak semua dan mudah diatur. Eksepotela itu kelas kreatif, inovatif, dan rekreatif. Karena anak-anak jurusan bahasa itu jurusan orang-orang yang suka bersastra. In my opinion, they are high sportive, high potential. Because when I teach them, I know they have spirit, they have potential. Yang paling membekas, ketika rekreasi sama-sama dalam satu hari kedua tempat, yaitu Bukit Tangkiling dan juga Danau Hitam, di mana waktu itu pertama kalinya ngelihat anak-anak Eksepotela itu mulai bisa bekerja sama, saling bantu membantu dan saling bergotong royong untuk satu sama lainnya. Pertama kejadian yang pernah dialami di kelas itu pada saat mereka ada sedikit salah paham, tapi mereka bisa bermusyawarah dengan baik.
banyak kejadian yang tidak saya bisa lupakan sama mereka. Pada saat saya ulang tahun diberikan hadiah picture yang in myself, I think it's very, I remember, I always remember in my life. Kemudian untuk pesan, ada pertemuan, ada juga perpisahan. Selama 3 tahun kalian mengenyam pendidikan di Man Kota Palangkaraya. Semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru selama ini bisa menjadikan anak tangga yang kokoh untuk menaiki tangga berikutnya. Selamat mengejar mimpi, karena mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Raihlah baju sarjana sebelum kalian meraih baju pengantin. Dan persahabatan apapun atau permasalahan apapun yang pernah terjadi di antara kalian, semoga menjadi kenangan terindah yang akan terukir sampai hari tua nanti. Hargai waktu, setiap detik itu sama seperti sastra, diukir, ditulis untuk dikenang. Ya, Eksa Potela tetaplah menjaga silaturahmi dan kekompakan. Meskipun nanti kalian setelah lulus nanti berbagai macam jurusan yang kalian lanjutkan untuk meningkatkan potensi kalian, tetaplah jaga silaturahmi dan tetaplah kompak. Selalu jaga silaturahmi dan kekompakan kalian.